Beginilah suasana Pantai Pancer yang terletak di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pantai yang memiliki ombak besar ini menjadi favorit para peselancar untuk berlatih. Terlihat sejumlah peselancar dari komunitas Puger Surf menggelar latihan bersama di Pantai Pancer, Kecamatan Puger pada Minggu 6 Oktober. Keganasan ombak laut selatan Puger yang sering menelan korban jiwa, terutama para nelayan itu tidak membuat nyali para peselancar surut. Mereka justru asik mengasah kemampuan dengan papan selancarnya di atas ombak besar. Selain diikuti 10 peselancar dari Jember, latihan bersama ini juga diikuti sejumlah peselancar dari Lumajang dan Malang, dengan tujuan untuk lebih mengenalkan potensi laut selatan Jember yang memiliki ombak bagus dan menantang kepada para peselancar luar daerah. Pantai Puger sangat bagus untuk olahraga selancar ini. Daripada ya juga tempat-tempat lain juga bagus. Dan yang paling intinya itu kayaknya Puger itu kayaknya lebih bagus lagi. Dan ya juga ada pantai-pantai lain untuk Jember, Payangan, sama Watulo itu juga bisa. Bagus, cocok. Tantangannya apa? Tantangannya sih kena golong. Banding dengan tempat lain? Ya, cocokan ini Selain untuk mempromosikan potensi daerah, latihan bersama ini juga sebagai upaya mengenalkan olahraga ekstrim ini kepada masyarakat, utamanya oleh para pemuda agar olahraga selancar di Jember semakin banyak peminat dan lebih berkembang. Dari Jember, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan.